madhab PSBD bin Haji Abdul Muhid, saya nikahkan saudara dengan Baik Sri Ratna Wahyuningsi binti Haji Lulus Ahmad Harta dengan mas kawin seperangkat kain kafan dan uang Rp2.580.000 dibayar tunai. Sebuah video pengantin pria menikah memberikan mahar kain kafan di Nusa Tenggara Barat, NTB, ini mendadak viral di media sosial. Umumnya, mahar diberikan pria berupa perhiasan hingga seperangkat alat salat. Namun, pengantin pria tersebut memberi mahar kain kafan atau seperangkat alat kematian. Hal ini terjadi pada pernikahan pasangan di Prapen, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Meski pernikahannya dinilai tak biasa, ternyata ada cerita di balik mahar kain kafan tersebut. Sebelumnya, kisah pria memberi mahar kain kafan itu viral di media sosial berawal unggahan di TikTok. Pemilik akun @panggilaku_panda memperlihatkan momen pasangan pengantin di Lombok Tengah yang melangsungkan pernikahan dengan mahar kain kafan. Tak hanya bermahar seperangkat kain kafan, pasangan tersebut juga menyertakan uang Rp2.500.000. Sontak pasangan pengantin yang bernama Hapipi, 47 tahun, dan Baik Sri Ratna Wahyuningsih, 45 tahun ini pun viral di media sosial lantaran mahar mereka yang dinilai tak biasa. Dikutip berbagai sumber, ternyata mempelai pria mengaku jika seperangkat kain kafan dan alat kematian berdasarkan keinginan mempelai wanita sendiri. Sementara pengantin wanita menjelaskan bahwa mahar yang ditawarkan sang pengantin pria merupakan hanya kesenangan dunia. Menurutnya yang pasti dibutuhkan dan dibawa saat mati ialah kain kafan. Mahar kain kafan pun diletakkan di tempat terbuka dalam rumah yang mudah dilihat orang. Hal itu dilakukan berharap agar orang yang melihat dapat selalu mengingat kematian sehingga dapat menjalani kehidupan dengan baik dan penuh rasa syukur. Ratna Wahyuningsih binti Selamat Harta dengan mas kawin seperangkat kain kafan dan uang Rp2.580.000 dibayar tunai. Senang. Ini ya, senang ya.